Lagi bersepeda santai sama mama mertua, sama Johan, sama suami. Mereka di depannya. Ini tuh cantiknya, guys. Naik sepeda ini ya. Tuh. Saya yang paling belakang nih. So mom, what is the brake on this one? Now-nya? Gimana kita naik sepeda? What do you think, Sudi? Beautiful. Let's zoom. Sepeda saya. Lihat guys, kalian lihat nggak itu ada kijang di jalan tuh. Ada dua di situ. So, kita lagi mau nyebrang jalan, kita naik sepeda ya. Ini highway. Saya manggah-manggah. Watch out, follow Grandma Johan. Is it clear? Oh, that guy is turning around. Oh. Do they bite? Wow, what a beautiful deer. Yeah? What do you think about that? Udah mulai gelap ya, ini hampir jam setengah 7 sore ya. Kita barusan keluar dari Aldi, udaranya dingin banget, tangan saya nih banget. Dingin gak, Johan? Dingin? Bakalap sayang. Jadi kita mau pulang ya. Itu lihat anginnya tuh, lihat kalian, kencang banget kan anginnya keluar tuh. Tuh angin banget ya. Ini udaranya berapa ini? 39 derajat Fahrenheit. Sekitar 2 derajat Celcius ya. Saya tadi dari kantor langsung menuju jemput Johan. Wah, my boy. Terus belanja ke Aldi. Nanti pumpkin. Kita grocery haul pumpkin ya. Kita tunjukkan teman kita pumpkinnya ya, Johan ya. Rambut saya acakan dulu karena anginnya kencang. Yep. Anyway, bakalan Johan, nama kohon saya. Ini anak aktifnya minta ampun. That bulldozer. Udah sampai rumah guys, ini hujan campur salju ya. Jadi kalian lihat tuh kayak es kecil-kecil gitu guys, lihat nampak nggak? Dia akan mencair langsung itu, sekali jatuh langsung. Deres banget, lumayan. Dengar suaranya nggak tuh? Depan rumah. Oh, saya mesti bawa tanaman saya masuk ya, ada beberapa yang belum saya bawa masuk. Ya ampun,
dingin minta ampun, dingin banget. Oh, alright guys, kita udah sampai rumah dan ini basket pelabuhan sayang. Hai sayang. Wah, jatuh. Ini saya beli sayuran. Aduh, saya. Lebih baik. Can you show? Jeruk orange. Jeruk. Okay. Can you open this? Untuk kamu. Open jeruknya. Ini untuk pisang. Mana pisangnya? Apa aja yang kita beli dari Aldi? Ini bentar. Kita ngobrol tuh. Pisang. Oke, taruh pisangnya di sini. Taruh pisangnya sini. Open jeruknya sayang ya. Jeruknya plastiknya dibuka. Bisa nggak? Oh. Pisangnya jatuh dari ini kan teman-teman. Terus open jeruknya sayang ya. Kiwi. Kiwi ya. Itu kiwi. Kiwi. Ya. Terus ini apa? Nanas. Nanas. Buah nanas taruh sini. Nanas. Nanas ya. Ini buka apelnya dulu. Apelnya. Orangenya dibuka dong. Dari plastiknya. Itu nanas tadi saya beli 2, ini $1.29 ya. Maaf ya, ini grocery haulnya agak apa ya? Kiwi. Avocado. Avocado. Ini open berapa avocadonya, Johan? 1. Hitung pakai bahasa. Apple. Apa warna apa itu apelnya? Warna hijau. Ini orange-nya tadi. Ya? Five in bahasa apa? 1, 2, 3, 4, 5. Lima apple. Ini orange-nya berapa? Orange-nya dihitung dong, pakai bahasa. Kiwi. Avocado-nya tadi 3. Dihitung orange-nya. 6 oranges. Terus apelnya squish orange. Oke, apelnya pelan-pelan. Jatuh deh. Diambil pisangnya Johan. Jadi ini green apelnya nanti untuk juicing ya guys. It's heavy. Alright, mama taruh gini aja sayang. Jagung, kan you say jagung? Jagung. Ini pakai box. Empat jagung. That's right, 4 jagung. Good job, Johan. Ini tadi saya beli peppers 3. Wah. 3, taruh refrigerator saya. Bisa gak? Are you okay? Are you alright? Yeah. You sat that on was the my plant. Yeah. Silly place. Alright, terus tadi saya beli french fries ya. Okay, french fries. Ini sekali-kali gak apa-apa ya. Can you finish your snack, sayang? You haven't eaten your snack. The oranges. Your grapes. Did you forget? And your coloring. Ini beli yogurt. Organic yogurt ya. Dan beli chicken wings karena hari ini Jumat saya mau makan junk food. Ini chicken wing. Ini, do you think this is spicy, Johan? Ini chicken wing ya. Tinggal, ini udah masak, tinggal manasin air. Gravy atau anggur. Alright guys, gini aja grocery haul kali ini dan ini agak acak-acakan dan saya lapar. Johan lagi makan snack. Tadi dia makan yogurt ini. Kok nggak dihabisin Johan? Koretan. Orang Jawa bilang koretan. Anyway,
Semoga kalian selalu sehat walafiat. Kalau belum subscribe channel saya, silakan subscribe biar tidak ketinggalan video-video kami yang akan datang. Dan semoga kalian bisa melihat sedikit kegiatan saya di sini, tidak saja bekerja saja, tidak masak saja, pokoknya banyak pekerjaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Anyway, God bless you. Bye. Salam dari Amerika, dari Sas dan keluarga. Bye.